Jadi ini elemen belakangnya itu udah jamur semua banyak banget. Selamat datang di WD Lens dengan saya Wahyu Darsito. Kali ini kita akan membahas jamur di lensa. Jadi ini lensa salah satu yang saya sering pakai, Tamron 18-270 PZD. Kemarin juga sempat ada reviewnya di channel ini. Nah, ini aku makanya bareng-bareng sama member juga, dan kita naruhnya di tempat yang saat itu adalah tempat yang aman dari jangkauan orang dan supaya nggak gampang kesenggol, kesandung, jatuh gitu ya, yaitu di dalam laci. Itu titik kesalahannya. Jadi kita nggak apa ya, kita nggak aware. Lama-lama ternyata di situ tumbuh jamur. Jadi akhirnya kemarin servis ke service centernya Tamron. Enak, supportnya bagus, cepet. Kemudian ini udah balik lagi, tapi ya memang ada service cost dan ganti elemen optik. Jadi ini adalah part yang kena. Ini elemen optik yang di sini ada dua apa ya? Dua lensa dijadikan satu. Kemudian jamurnya ada di antara dua lensa itu. Jadi kalau misal jamurnya ada di luar gitu, mungkin bisa di cleaning. Tapi kalau di dalam, ini susah banget. Ini close up-nya. Kelihatan ya bintik-bintiknya ya. Nah, akhirnya ganti elemen. Lumayan biayanya, kalau buat jajan bisa buat berkali-kali. Nah, jadi di video ini saya cuma pengen remind. Jadi saya yakin teman-teman tahu lah, salah satu musuhnya fotografer itu jamur di lensa. Semua tahu, semua ngerti, cuman kadang-kadang lupa. Termasuk saya juga lupa kemarin. Kita nggak aware, terus akhirnya udah muncul bintik-bintik tadi dan perlu servis dan perlu ganti part juga ternyata. Jadi ya pertama, untuk kamera dan lensa jauhkan dari biasalah ya, air, lembab gitu. Kemudian kalau misal dari ruangan AC keluar kan suka ada fognya itu ya. Nah, itu sebisa mungkin diminimalisir supaya nggak ada resiko jadi jamur. Terus kalau misal terpaksa udah kayak gitu ya nantinya dikeringin, masukin ke kotak, dikasih silika gel dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau misal sudah dari daerah yang seperti itu atau dari motret misal kena gerimis atau mungkin dekat air terjun gitu ya, dilap-lapin aja sebisa mungkin, sesegera mungkin dihindarkan dari adanya lembab atau air. Kemudian untuk penyimpanan, jangan disimpan di dalam tas, itu fatal banget. Jadi kemarin sempet ada juga teman yang minta tolong lensanya dicek, ini Sigma lama 70-300. Nah, dia taruh di tas, kemudian nggak dikeluar-keluarin beberapa tahun. Jadinya sudah seperti perkebunan jamur. Cuman sayangnya jamurnya nggak bisa dimakan. Ini ada close up-nya sebentar. Jadi ini elemen belakangnya itu udah jamur semua banyak banget. Udah apa ya, nggak worth it kalau di cleaning. Ini coatingnya juga udah kena parah, udah semua. Di depan juga itu kelihatan ada ya, ada serabutnya juga, ada yang bentuk bintik dan sebagainya, ada banyak banget. Oke. Nah, ini karena disimpan di tas kelamaan. Jadi tas tahu sendirilah ya, material semacam kain itu kan dia nyerap lembab ya. Nah, di situ ada uap air yang diem. Dan nanti pada saat menguap, ya udah masuk ke sini. Gitu. Bahaya. Jadi untuk menyimpan lensa dan kamera, teman-teman bisa pakai alat khusus namanya dry box. Alat ini akan menjaga tingkat kelembapan di dalam ruang simpan. Atau untuk versi yang lebih cost wise atau lebih ekonomisnya, teman-teman bisa gunakan tempat yang kedap udara. Misalnya kita sebut aja merek Lock and Lock atau mungkin yang lokal kayak Lion Star dan sebagainya. Kemudian di situ ditambahkan silika gel yang banyak supaya menyerap kelembapan. Itu. Nah, kalau misal teman-teman sedang dalam trip atau mau motret selama beberapa lama gitu ya. Jadi lensa akan ditaruh di tas mungkin selama 4-5 hari. Itu memang agak riskan, tapi kan nggak mungkin bawa dry box gitu ya. Jadi triknya teman-teman bisa pakai ini. Plastik clip dikasih silika gel. Kemudian lensanya dimasukin. Ini walaupun memang bukan alternatif yang kelihatan rapi, tapi sudah cukup membantu. Artinya
lensa nggak akan terganggu atau kemasukan kelembapan dari tas, walaupun mungkin bisa dibawa sampai seminggu untuk hunting gitu. Oke, itu saja untuk kali ini, sekedar reminder simple, karena ya saya yakin teman-teman sudah tahu bahwa kita sebisa mungkin hindari lembab, hindari jamur, tapi kadang-kadang ya perlu sesekali diingetin lah ya. Oke, jangan lupa subscribe, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!